Tembok lagi dia guys. Iya, galau banget ya temen gue, parah. Bentar dulu, yang tadi mana? Yang mana? Yang tadi ketelan bumi. Nyerep dari kursi, nyerep kok hilang? Hilang loh. Udah gitu aja. Entah kenapa, ya. Datang kita panggil langsung bintang tamu yang kedua. Ini dia, Yuki Kato. Dari dulu tuh kayak penasaran itu Yuki Kato tuh kamu asalnya mana sih Ki? Aku asalnya. Emang ada Jepang-Jepangnya? Aku asalnya asalkan kamu bahagia. Goyang Bor, goyang Bor. Yur, gitu dong Yuk. Gitu apaan sih Bor? Gitu Bor. Emang lu masih kurang juga, emang lu kurang mau dirayu apa? Lu gira-gira dirayu lo. Sorry Yuki, nggak mempan. Assalamualaikum. Oh iya, waalaikumsalam. Keren. Iya, Pak. Baru nih. Keren. Tapi kalau menurut lu, Ipan Gunawan itu gimana sih? Kak Igor menurut aku ya. Jangan Kak dong, manggil Mas aja, saya kurang Jawa. Jadi manggilnya Mas nih. Mas. Manggil gua Mas. Menurut aku sih, Mas Igun dibalik fluffiness of his body, tapi pasti di dalamnya tuh sebenarnya ada yang kekar yang lain. Kenapa lo pindah? Hei, kenapa lo pindah? Ya sakit lah. Pasti kamu semakin yakuin ya? Oh, yakin. Aku soalnya kan sobat Miss Queen, jadi aku semakin yakuin. Oke. Okay. Oh, yeah. Yeah. Bisa lagi. Baru lagi. Bentar. Kalau lo mau cariin gua cewek, kayak gini. Yang mana? Oh, nggak bisa. Sedih, Wen. Sedih dia, nak. Sedih, Wen. Kan gue ngomongnya bisik-bisik kan lo. Yuki Kato. Yuki, tapi kamu beneran ada Jepang-Jepangnya gak sih? Ada. Ada. Kok kamu Jepang? Papa kamu Jepang? Papa aku Jepang, mama aku Indonesia. Gue tuh udah paling cilok kalau ngeliat Yuki lagi posting di Jepang. Udah kayak udah pulang kampung gitu ya? Pulang kampung, memang betul pulang kampung. Karena masih ada keluarga juga kan di sana. Berarti kriteria cowok lu juga cowok-cowok Jepang dong? Kriteria cowok. Tadi aku punya kriteria ya? Tadi aku punya kriteria. Sekarang? Kan? Sekarang karena kelamaan jomblo jadi ya udah siapa aja yang mau deh. Oh. Oke. Okay. Harga jatuhnya ya. Agak musik ya. Jadi sini boleh. Yuki. Big sale ya dalam tema yeah, big sale. Ramadan big sale. Yuki, kenapa sih kamu tuh kalau masalah hati itu nggak pernah terbuka gitu. Terbuka sama siapa? Maksudnya pacar gue ini loh, pacar gue ini kenapa sih? Enggak, nanti maksudnya ngapain dipamerin? Oh. Sendiri tapi punya pacar belum? Sekarang punya pacar. Katanya jomblo. Punya pacar sih nggak ada, tapi kemarin masuk kayaknya habis acara ketemu dijemput sama cowok. Siapa yang jemput? Teman-teman. Ya, kalau temen tuh yang jemput hari ini jemput, besok lain nih tiap jemput. Pertanyaan gue nih, sorry ya. Gue sama Yuki banyak banget rahasia. Gue cuma mau tanya, karena ini perbedaan omongan ketika waktu di kamar. Kita ngobrol gue, lo sama Rangga. Iya gak? Iya kan? Terus tiba-tiba berita yang keluar. Gue agak deg-degan nih. Lo tiba-tiba lo keluar, berita lu ada sama pembalap itu lagi. Itu gimana sih? Maksudnya gimana sih? Gimana sih? Aku juga bingung banget deh, Beb. Rio bukan? Apa? Rio, Tokyo. Ta-ta-ra-ra-ra-ra-ta-ta. Duduk, sini. Salting. Lu jawab. Salting. Salting. Salting ditembak. Pertanyaan aku. Coba, coba kita kagetin mereka. Oh. Hah? Apa?
Pantesan pas jemput gue inget muka-mukanya gue pernah ketemu di mana gitu. Ketemu di mana sih kayak gue? Enggak, gue sama dia pernah ketemu di Paris di Lafayette lagi belanja. Pas gue lagi liburan ke Paris with my daddy. Oh, ya, terus gue ketemu dia. Ya. Gue lupa antara di Paris apa di Roxy, gue lupa. Tapi kalau Yuki sendiri, Yuki berarti lagi deket lagi sama dia? Enggak. Tuh, lu suka gak ngaku? Tahu. Sampai beneran, emang gak deket. Tapi pacaran. Tapi dibajak mulu handphone gue sama Imam Darto. Terus jadinya orang tuh ngiranya deket. Padahal enggak. Enggak. Sama. Ya kan gak boleh gitu Yuki, justru ngaco ini kan fans lo atau siapapun kan pengen tahu kalau seandainya iya kan kita doakan ya. Karena yang satu... Aku lu sama Kayu, jangan bohong lu, puasa lu. Dia gak perlu maksa Yuk. Mau lu semua digalakin. Ngaku aja udah deh, kenapa sih? Hei Ayu. Aku udah ngaku kak. Bentar, lu jangan... Aku di tengah bingung gini. Lu jangan semua digalakin, gak boleh Ayu semua digalakin. Eh Juwita gigit. Balikan sama dia? Sampein. Balikan, jadian juga enggak. Jadian enggak. Oh jadi ada yang beri? Enggak, lo kemarin ngobrol di kamar itu jelas apa enggak sih obrolannya ini? Jelas, makanya gue enggak nih. Setau gue sih dia udah enggak, ya kan maksudnya untuk kontak lagi enggak ya maksudnya gitu kan? Iya kan, bener kan? Iya kan? Aduh aku lihat tuh, tangan aku dingin kan? Kok dingin banget sih? Dingin banget deh. Aduh, makanya gue aneh, kok pembicaraan di curhat tuh beda sama... Kali, Oma, TTM. Mungkin pada saat lagi, dia lagi curhat sama gue waktu itu lagi berantem, ngerti gak? Oh iya. Jadi kayaknya beda. Terus kenapa balik lagi kayaknya? Kayaknya, tapi bagaimana kebenarannya? Kebetulan siang hari ini kita sudah mendatangkan... Ada serius? Lagi? Ini sosoknya langsung. Wow, jadi keren. Biar tidak Kota. Menjadi gosip, tidak simpang siur, tidak berbicara sebelah pihak. Kita panggil, mau foto. Bukan lu ya. Mau foto. Ini yang asli gue datengin. Iya makanya. Ini dia. Langsung dari. Rio Haryanto. Aku tadi didatengin juga. Masih syuting caking nggak? Enggak. Saya kesini mau jumpain Mbak Yuki ya? Kok Mbak? Pacar? Pesan ojek Mbak Yuki, pesan ojek. Lagi nganterin barang, mau lo pesan barang? Ada paket. Ada paket. Oh iya, saya pesennya makan mas. Saya pesen makan, bukan paket. Ruben, hati-hati. Oh, terkesima. Jadi apa kabar? Ya ampun Yuki. Oh, ini mukanya Julian. Oh, kita memang masih backstreet, jadi Julian? Malu-malu. Julian? Hah? Kamu kan tadi Julian. Hey, ya, siapa sih? Siapa sih yang ngobrol kalingan kebon? Gue kagak ngeliat. Coba duduk dulu, Rio. Jadi, bentar ini dulu. Susah, ini gimana susah sih? Berat. Jadi dia Julian pacar kamu? Iya, tadi katanya Julian, kamu gimana sih? Rambut kamu aku apa? Terus kamu jadi teman aku juga? Rion, sabar dulu. Gue pengen sisir rasanya Rion. Iya, maksud banget. Manggilnya Rion. Ini Rion. Beli di mana sih double helm begini nih? ini safety biar aman. Oh, safety. Makanya pakai ini. Oh, ini busanya helm. Busanya helm. Kan nyangkut. Suka dibelek tuh keluar tuh. Nah, ini. Iya. Kapas. Yuki pada saat tadi kita ngomongin Rio, Yuki langsung berubah. Jadi nggak ada hubungan apa-apa? Nggak ada. Tapi kontekan masih nggak sih? Silaturahmi gitu maksudnya. WhatsAppan. Jauh, udah. Iya kontek-kontekan silaturahmi. Kita kan video call sering. Di. Babe Cabita kemarin kan kita habis bukber bareng. Lu bukan Rio. Ada aja deh. Hampir itu. Iya. Rio. Yuki, ya. Jadi sampai kontek-kontekan masih. Tipis ya? Apa ya cuma sebenarnya sebagai teman aja sih. Emang tipe lu yang kayak gimana sih Yuki sebenarnya yang lu cari tuh tipe cowok yang kayak gimana? Yang aku cari sebenarnya. Yeah. Yang gimana ya kayaknya? Maaf. Eh, kalau mau benerin helm jangan di sini di luar sono. Ngapain lu benerin helm berisik banget. Susantar aja udah. Yaudah lu ngomong aja. Iseng ya. Tipenya kayak gimana sih? Biar tipe aku sebenarnya sih apa ya kalau ngomongin tipe yang pasti sih bernafas,
terus manusia. Maksudnya oriental, apa Indonesia apa gimana? Dia mah yang oriental lah, nyarinya pasti teman-temannya oriental. Iya kan? Gak tahu ya, tapi aku suka juga kok yang Indonesia banget. Oh, Batak yang suka, Batak suka. Gak tahu, belum nyoba sih. Tapi kalau B, kalau Babe sendiri ngeliat Yuki sama Marian Jola lebih suka yang mana? Aku sih kalau disuruh pilih gini bingung ya. Aku suka gimana ya? So iya lo. Aku nggak bisa langsung milih gitu kan, harus pendekatan dulu minimal sebulan. Enggak, ya Allah ribet banget nih orang langsung. Biasa aku harus tahu dulu cepat dalamnya. Cepat kamu milih dia apa aku? Nggak bisa dipaksa, aku orangnya nggak bisa dia dipaksa. Dia apa aku? Be, cari yang mana aja lu, pilih istri lu aja. Ntar lu pulang nggak boleh pulang lu ntar lo. Ini kan seandainya kalau disuruh milih ya, bisa, gitu. Bisa flashback, bisa ya, balik ya. Lagi. Kalau kayak Rio yang disuruh milih mungkin dia akan pikir. Nanti dulu ya aku pikirin dulu. Enggak, lu jangan songong. Yuki, sekarang kita mau main pacar. Tapi kalau lu sendiri bisa nyanyi lagu Jepang enggak? Jepang bisa. Yang mana judulnya? Sailor Moon. Gimana? Lagunya Sailor Moon gimana sih? Yang atau gimana sih yang seluruh kota itu sih Shinchan. Tuh main Shinchan. Itu Shinchan, salah rupanya yang kayak. Oh, salah rupanya juga joget-joget gitu kan? Terus dia kayak, moon power makeup. Terus dia kayak gini gitu. Gak ada yang nonton Sailor Moon? Ada. Nih, seru banget. Nontonnya kon-kon gosip kalau ini nih semua nih. Babe, coba Babe berdiri. Babe, kita tantang untuk ngerayu satu persatu. Dari Jola dulu, ya. Dari Lara dulu. Hai, Julian. Oke, lu ngerayu coba. Rayu pakai bahasa Batak, Oma. Ya. Gak bisa bahasa Batak. Nada saja. Nada Batak. Erion. Rion, Lala. Oh iya. Masa dipanggilnya Arion? Lala. Sebenarnya aku tuh paling gak bisa kalau disuruh ngerayu gini. Tapi kalau disuruh bagian kamu pasti aku bisa. Iya elah. Kalau kamu mau bahagiain aku, ya? Paling pertama kamu harus izin dulu sama mama papa aku. Oh, kamu orangnya loper-loper ya? Suruh izin sama mama papanya. Lu mama papanya. Ya. Izin. Action. Mas, ya. Ini kamu harus izin sama mama. Ini siapa, nak? Ini... Siapa lah? Pacarnya om. Hah? Gak mungkin. Masa udah menemukan kue putu. Lala. Ya, ma. Masuk kamar. Sini. Ma, masuk kamar. Papa? Oh, orang India kali ya. Paham, Bang? Lu ngapain tiap ada cerita di rumah lu nyapu, weh? Ini di ruang tamu. Salah mulu dah. Stop lu, Steven. Eh, orang pada main lu ngapain di main lu? Gua mau jadi apaan yuk? Pembantu udah ada. Mak bapaknya udah ada. Ya lu jadi tukang nasi uduk kan? Kalau dia cakep pasti gua akan langsung gini. Gua pasti udah genit. Ini yang kayak begini gua jadi bentok, ngerti gak? Marah-marah boleh, marah-marah. Oke, gua masuk ya. Gak usah genit, okay, marah-marah. Terus, lu jadi mamanya berarti, lu jadi mamanya. Yaudah, lu gak usah ngatur gue. Oke, action. Action. Kamu pacarnya? Papa. Lala? Iya, Om. Papa. Anak mana kamu? Om, kemarin papa katanya... Om, lagi. Papa katanya kemarin dia mau nikah sama aku. Pak! Buka pintu. Oh. Dari mukanya kayak kenceng banget, kayak kan bekas tarikan. Pak, permisi. Oh iya. Maaf, saya boleh masuk gak, Pak? Oh boleh. Soalnya tadi ada maling kayaknya masuk ke sini, Pak. Masa? Iya. Masuk, Pak. Cari siapa, Dek? Ada yang maling. Maling? Iya. Wah, pas ciri-cirinya banget nih. Tadi,
Soalnya celananya merah. Bajunya kemeja minion. Wah, wah. Kepalanya penuh. Wah, wah. Gitu. Wah, wah. Dia maling, Pak. Wah. Wah. Dia maling, Pak. Maling apa dia? Maling apa? Maling bakwan sama rawit, Pak. Sama itu lucu. Itu lucu. Maling bakwan sama rawit, ya. Oke. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Kita kembali terasa. Kita tetap di brownie. Kita kembali terasa.